dia Tuhan nak uji manusia ni untuk akad iman. Tuhan uji manusia untuk akad iman, apatah lagi pahami yang ada pada seseorang itu. Allahu Akbar. Tanda katanya, kalau sekiranya dia reti sungguh, dia paham sungguh matlamat tujuan hidup atas muka dunia, nak pergi kepada, nak pergi ke akhirat, cerak dia kena yakin katanya Tuhan akan uji dia banyak-banyak perkara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ayat 1 sampai ayat 6 suratul Ankabut. Alhamdulillah, ayat ni ataupun surah ni sebagai surah yang ke-29. Adanya 69 ayat. Kita sudah pun baca dah sebagai mukaddimah 2 hari lepas. Jadi nak ceritakan bahawa Alif Lam Mim yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Ankabut ni, dalam Quran adanya 5 surah yang mula dengan Alif Lam Mim. Yang pertama suratul Baqarah, yang kedua surah Al-Imran, yang ketiga suratul Ankabut, yang keempat surah Ar-Rum, dan akhir sekali surah Luqman. Ada satu lagi iaitu surah As-Sajdah. Jadi Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui hubungi dengan huruf yang dimulakan dengan yang dimula pada awal surah. Sebahagian ahli tafsir katanya sebagai peringatan dan sebagai gerak hati manusia. Sebutnya Alif Lam Mim. Jadi seolah-olah katanya orang hendak galik-galik apa nama weh Alif Lam Mim. Ah gitu. Apa nama dia? Nun, Sad. Padahal huruf yang pok-pok dia dok kecek pada zaman itu. Siapa ke zaman sekarang ni? Tapi tak tahu makna. Jadi timur soalan. Katanya, apa bab apa tu hebubuh di dalam Quran benar tak ada makna? Gambar eh? Di sisi manusia, manusia tak tahu makna. Tapi di sisi Allah, Allah tetap mengetahui gapo dia makna huruf yang dimulakan pada awal surah. Dalam surah ni juga suratul Ankabut berkata Al-Imam Asy-Sya'bi, dia katanya surah ni turunnya di Madinah. Sebahagian besar ulama royak katanya surah ni diturunkan di Mekah. Ada juga setengah-setengah royak katanya pada awal surah Alif Lam Mim sampai ayat yang ke-10 turunnya di Mekah, dan hak belakang-belakang itu turun di Madinah. Maaf deh, saya ulas semula. Awal 10 ayat surah ni turunnya di Madinah. Tapi hak lebih pada tu turunnya di Mekah.
Dan Imam Asy'abi dia katanya surah ni adanya 99 ayat, adanya 1981 kalimah. Kam hodo ada dalam surah ni. Lepas tu adanya huruf semua 4195 huruf. Ini ulama-ulama pada zaman dahulu dia kaji siapakah huruf kelimuh perkataan yang ada di dalam tiap-tiap surah. Nak menunjukkan bahawa dalainya dalam habile tiap-tiap huruf yang ada di dalam Quran, tiap-tiap kelimuh yang ada di dalam Quran. Lepas tu galaknya ulama zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu yang ingat Quran belaka. Quran ni duduk dalam dada, boleh katakan yang di kecil-kecil lagi. Umur tak sampai 10 tahun galaknya ingat Quran dah. Sebab tu mereka menjadi ahli tafsir. Dia boleh tafsir Quran tu dengan sebab Quran semua tu cuba kita gambar orang belum pada umur 10 tahun ingat Quran dah. Masya-Allah. Ni orang-orang zaman dahulu. Zaman sekarang ni wallahu a'lam ada setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Budak-budak hak ngapa Quran sejak daripada kecil-kecil lagi sebab ibu bapa dia ataupun dia dapat gesor sanak senun kam langcai daripada orang-orang tua dan sebagainya. Nah, kita pun sepatutnya kita ingatlah Quran. Nah, kalau tak ingat banyak pun ingat sikit. Ngapa-ngapa Quran surah pendek-pendek. Nah, saya sanak senun juzuk 30 tu tiap-tiap orang kena ingat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim sapaqa minal jinnati wan nas. Juzuk 30. Hak orang Melayu kita panggil surat kader tu. Kalau boleh gua ingat mulut. Lepas tu kau panjang lagi ya, ambil juzuk 29, 28, 27, kau naik gitulah. Nah, gesel ngapa Quran. Alhamdulillah. Mari ayat yang kedua. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami berimej sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Ini soalan yang Tuhan tanya tak ada nak kepada jawapan. Manusia duk fikir katanya boleh kecek, kami sudah berimej, maknanya imej dengan sempurna. Sepatut kedok manusia kecek lagu tu, padahal dalam hidup dia sikit pun dia tidak diuji lagi. Ini tak sepatutnya kita royak kepada diri kita sendiri katanya kita imej sempurna, padahal dalam hidup kita sikit pun tak ada lagi tu hai uji. Dia Tuhan nak uji manusia ni untuk akad imej. Tuhan uji manusia untuk akad imej, apatah lagi pahami yang ada pada seseorang itu. Allahu Akbar. Tanda katanya kalau sekiranya dia reti sungguh, dia paham sungguh matlamat tujuan hidup atas muka dunia nak pergi ke akhirat, cerak dia kena yakin katanya Tuhan akan uji dia banyak-banyak perkara. Sebab itulah Nabi SAW cerita di dalam hadis sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat sekali yang diuji oleh Allah Ta'ala iaitunya para Nabi. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Oh, hak tu kan boleh katakan semua tiap-tiap orang Nabi, Rasul lagu tu lah kena uji belakang. Summa salihun, lepas pada tu orang-orang soleh. Orang-orang soleh, siapa yang terima saka daripada Nabi, orang duk bawa agama, ajaran agama, duk pergi royak, duk pergi ngajar, duk pergi dakwah, duk pergi apa, orang tu jangan nak cakap kena uji. Jangan faham katanya kita pergi ajar agama kepada orang supaya dengan wak bandingnya apa ditabur dengan bunga-bunga mawar, bukan. Tapi ditabur dengan duri, kaca, paku dan sebagainya. Tu nak ayat katanya orang kerja agama kadang-kadang duk royak, duk sapa kepada orang ramai, ada setengah-setengah orang mai Hindu. Lepas tu kata toto dengan kata-kata yang pasang ganah. Baikkan lawe. Kalau misal katanya orang ngajar agama pasal mengaju retik. Kau tak serah.
Kena orang kata sepatah, kau tak serah, malah mengajar. Sejik tu aku tak gi dah. Oh, hak tu kan. Yuk rek, pakai gi selalu dah. Sebab itulah kita pahal tujuan yang Allah Ta'ala rayak di dalam ayat ni, gambarlah katanya. Ujian dan bertutsab yang Allah Ta'ala uji seseorang manusia tu. Ada belakang, cuma banyak sikit. Setengah-setengah orang banyak tu yang uji dia. Uji dengan anak dia, uji dengan isteri dia, dengan harta benda dia, dengan diri dia sendiri, dengan ilmu dia. Orang tu orang dengan dia, Masya Allah. Kalau sekiranya dia boleh, boleh ke apa? Boleh. Hati sabar sungguh. Dia buat tak dengar. Padahal dia dengar habis cakap, orang duk kata ke dia, kata huduh-huduh kadang-kadang. Lepas dunia zaman-zaman lah ni, dunia Facebook. Saya ada rakyat seumur dah. Dunia Facebook zaman-zaman lah ni. Kecek depan orang, kecek sore, kecek apa pun mika tahu kan, kadang-kadang duk maki kat orang, kecek sore. Nah, tak ada orang sikit habuk dalam bilik, dalam tempat dia duk mengajar. Ambil kelong tok depan, gerang. Kadang-kadang keratup dengan orang tu, dengan orang ni dan sebagainya. Kata huduh-huduh dan sebagainya. Sebab tu, kita kena pasir sokmo, sabar dan tabah hati. Jangan apa? Mudah kita mengaju, mudah kita berasa katanya tak sedah kerja Islam dan sebagainya. Lepas pada tu Nabi rakyat katanya fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Kalau sekiranya di dalam agama seseorang itu kuat ataupun kemah kerah, maka ditambahkan lagi bala ujian kepada orang itu. Gitu. Siapa mati, orang kena ada uji dengan berbagai ujian. Allah rakyat di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Adakah kamu suka katanya, kamu boleh masuk syurga? Oh, dengar ayat ni berasa... Masa nak masuk syurga ke tak kita ni? Boleh masuk syurga ke tak? Nak tu nak belakang. Tapi boleh masuk tak syurga? Kalau dia tu hai tanya ayat ni kena atas kita semua tiap-tiap orang. Cerak lah. Ayat ni tu hai rakyat kepada tiap-tiap orang. Tapi ada setengah-setengah orang yang Allah cerita ha zami-zami dahulu. Masuk ke tak kita supaya dengan orang zami dulu? Sedangkan Allah rakyat di dalam ayat ni tak? Sedangkan Allah Ta'ala belum tahu lagi siapa di kalangan kamu orang yang benar-benar mujahadah dan orang yang benar-benar sabar. Ada lagi ayat yang Allah Ta'ala firman am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ni soalan yang Tuhan tanya. Adakah kamu suka katanya kamu boleh masuk syurga? Tapi kau cuba kamu ingat. Siapa ada lagi berita orang-orang zaman dahulu kepada kamu? Gapo tu? Mereka itu diuji. Orang-orang zaman belum pada kamu diuji dengan gapo? Kesusahan, kepayahan, gepo bombing, susah. Sehingga gapo? Rasul dan orang-orang yang berimej bersama dengan Rasul pada zaman dahulu pakak tanya. Tengok ni, Rasul sendiri pakak tanya. Mata Nasrullah, bila lah pertolongan Allah Ta'ala nak mari. Tengok. Sebab tu ujian yang Allah Ta'ala uji dalam hidup kita, yang pertama sekali kena sabar, lepas tu kena cari tang'ok. Jalan keluar untuk nak selesai masalah tu cerak lah. Kita kena cari. Bukan arti kita sabar-sabar dengan tak cari tang'ok. Tak boleh. Tapi ujiye tetap Allah Ta'ala uji. Mengikut imej setiap orang. Kadang-kadang orang tu hai tak ada uji banyak ni. Uji sikit-sikit nak tahu katanya mung sabar ke tak. Haloh mula-mula lagi. Lepas ada tu, tak ada kena uji dah lah. Tak ada kena tutsab dah. Sebab apa? Hai tang tai yuk rek. Apatah lagi orang-orang yang kena duk
bersua dengan masyarakat yang begitu ramah, begitu banyak. Gotu goni, gotu goni, la ilaha illallah. Nah, perlu kepada sabar banyak. Allah Ta'ala ayat. Ayat ni, ayat yang kedua ni, ada nota kaki di bawah. Nah, walaupun saya baca dah ayat ni, ulas semula lagi. Yakni orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya beriman dan mengaku menjadi Islam sahaja. Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabah hati menerima ujian. Sama ada ujian itu berupa peretoh-peretoh agama yang wajib dilaksanakan atau berupa larangan-larangan agama yang wajib dijauhi. Nah, ini hak cakap-cakap dah. Atau berupa yang berupa kesusahan dan kemalangan yang menimpa diri dan harta benda. Dengan ujian yang demikian, mereka akan beroleh pahala disebabkan kesabaran mereka dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan yang sebaliknya. Alhamdulillah. Mereka katanya, kita kena sabar. Lepas tu kena tamcai sama, katanya Allah Ta'ala nak uji kita. Nah, satu hadis Nabi Raya katanya, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alayhi khati'ah. Nabi ayat katanya, sentiasanya bala ujian akan tipunya ke atas orang Islam, lelaki, perempuan, pada dirinya, harta bendanya dan anaknya sehingga dia mati. Siapa mati? Inilah kita kena royak seumur kepada diri kita, katanya, Tuhan nak uji, Tuhan nak uji. Lepas tu kita jangan duduk sedap hati sangat, katanya, oh kita orang beriman, boleh semaya, boleh puasa, boleh duduk seni dah, makan seni, gotu seni, jangan duduk kecek sangat lagi tu. Nah, hak seni tu, tu kita kena syukur. Tuhan wi kepada kita tubuh badan sihat, boleh buat amal ibadah, alhamdulillah syukur. Tapi kita kena tamcai isa lagi, katanya, ujiye Allah Ta'ala nak uji sokmo. Lama banget. Itulah. Sebab tu, ujiye hak pasal kopeh-kopeh. Iaitunya, sakit, demir. Nah, orang kecek. Nampak tak kena kita kadang-kadang ada keratup-keratang orang tu, orang ni sikit sebanyak. Hak tu, hak pasal kopeh-kopeh yang panggil. Tamada-tamada. Tapi hak pasal teruk-teruk lagi, siapa kau perai? Siapa kau berdai pakai? Ha tu ujian yang sangat besar sehingga setengah-setengah orang jatuh agama, waliyazubillah. Ha tu ujian dengan email dan sebagainya. Itulah Allah Raya katanya, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya berimej. Tuhan tahu lah dah. Siapa orang berimej? Dan tahu sah lagi, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Sebab tu ayat ni sebahagian ulama katanya duduk di Madinah, walaupun umum surah ni katanya turun di Mekah. Ya, memang di Mekah pun berlaku lagu ni, tapi di Madinah lebih jelas lagi. Siapa orang bohong? Pak munafik. Tu hai tahu lalu dah katanya orang pesan ni, orang beriman, dan orang pesan ni, orang munafik. Orang munafik ni, ya dalih molek. Gapa-gapa, mulut dia, mari buat belok tekok dengan Nabi, mari kecek molek dengan Nabi. Nabi pun pesan orang berjuruh. Tengok puak munafik. Nabi tahu katanya puak ni munafik. Tapi Nabi tak ada buat gapa. Tahu. Lepas tu, cicing lebih jelas lagi ni melalui ayat Quran. Tu watak tu lakon hak samkan yang ada pada awal suratul Ankabut, iaitu nya orang mukmin yang sebenar dan orang munafik, orang bohong, orang dusta. Nah, insyaallah kita sambung semula lepas pada ni, lepas tu esok saya tak ada dah, insyaallah kita sambung lusa. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.